Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dalam bab Asma'ul Husna dan mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab materi mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik Sobat Eksis pasti sudah tahu dong, sebagai seorang muslim harus mengimani hal yang enam, yakni mengimani Allah, mengimani malaikat, mengimani kitab-kitab Allah, mengimani nabi dan rasul, mengimani hari kiamat, dan mengimani qada dan qadar. Sehingga kita harus mengimani Al-Quran sebagai kitab kita. Namun sebelum Al-Quran ada, Allah juga menurunkan kitab-kitab yang lain loh. Apa saja ya kitab itu dan diturunkannya melalui siapa ya? Nah, agar kalian tidak penasaran tentang hal ini, yuk kita simak video ini sampai selesai. Adik-adik Sobat Eksis, sebelum kita belajar tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belajar dulu yuk tentang pengertian apa itu kitab. Kitab adalah kumpulan dari wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul untuk menjadi petunjuk ataupun pedoman hidup para umatnya. Seperti yang Kak Ella bilang tadi, bahwa kita sebagai muslim harus mengimani kitab Allah. Mengimani kitab Allah berarti kita percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada rasul-rasulnya. Sehingga kita harus percaya bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran dan kitab-kitab yang lain kepada nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Adik-adik Sobat Eksis, kira-kira kalian tahu nggak ya kitab-kitab apa saja yang diturunkan sebelum Al-Quran? Kalau kalian tahu, coba dong bantu Kak Ella untuk menyebutkannya. Wah, kalian hebat sekali. Kalian bisa menyebutkan kitab-kitab tersebut. Kitab-kitab tersebut adalah kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kitab-kitab tersebut mempunyai kesamaan dengan Al-Quran. Kesamaannya yakni sama-sama membahas tentang tauhid dan perintah kepada manusia untuk menyembah ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita bahas kitab-kitab tersebut satu persatu ya adik-adik. Kitab pertama yang akan kita bahas yakni kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan melalui Nabi Musa alaihi salam untuk menjadi pedoman dan petunjuk pada Bani Israel. Kemudian kitab ini diturunkan dengan bahasa Ibrani, yakni bahasa keseharian para Bani Israel. Kitab ini berisikan tentang akidah serta syariah yang ditujukan kepada Bani Israel. Lalu kitab ini juga menegaskan akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kunci para nabi dan rasul untuk menggantikan dan menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Di dalam kitab Taurat, secara umum isinya sama dengan yang ada di dalam Al-Quran, yaitu berisi perintah maupun larangan. Larangan dan perintah yang terkandung di dalam kitab Taurat disebut sebagai Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan yang menjadi inti ajaran dari kitab Taurat. Adapun isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, tidak boleh menyembah berhala dan hanya Allah yang boleh disembah. Yang ketiga, tidak boleh menyia-nyiakan penyebutan nama Allah. Yang keempat, menyucikan hari Sabat atau Sabtu sebagai hari untuk beribadah. Yang kelima, perintah menghormati orang tua. Yang keenam, larangan membunuh manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir, larangan mengambil hak milik orang lain. Adik-adik Sobat Eksis, apakah kalian tahu bagaimana kisah Nabi Musa alaihi salam dalam menerima kitab Taurat? Nabi Musa alaihi salam adalah nabi atau rasul yang terpilih untuk memberikan petunjuk kepada Bani Israel dan membebaskan Bani Israel dari kekejaman Raja Mesir yakni Raja Fir'aun. Raja Fir'aun yang murka kemudian mengejar Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke Laut Merah. Ketika itu Nabi Musa dan pengikutnya kebingungan. Lalu Nabi Musa atas izin Allah menghantamkan tongkatnya ke Laut Merah dan Nabi Musa serta pengikutnya bisa melewati Laut Merah tanpa kapal ataupun perahu.
Lalu Nabi Musa dan para pengikutnya berhasil melewati Laut Merah. Tetapi Raja Fir'aun dan para pengikutnya tidak berhasil melewati Laut Merah karena pada saat itu Laut Merah telah pulih kembali. Setelah itu, Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai dan menyerahkan kaumnya untuk sementara kepada saudaranya yakni Nabi Harun alaihissalam. Di Gunung Sinai inilah Nabi Musa berpuasa selama 30 hari. Lalu beliau menyempurnakannya menjadi 40 hari. Pada momen inilah Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa kitab Taurat untuk menjadi petunjuk ataupun pedoman hidup bagi Bani Israel. Yang kedua yang akan kita bahas yakni kitab Zabur. Kitab Zabur diamanahkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi salam sebagai petunjuk kepada Bani Israel juga. Nah, kitab ini diturunkan setelah kitab Taurat dan ditulis melalui bahasa Kipti. Kitab Zabur berisikan tentang beberapa doa-doa, zikir, pengajaran, hikmah, serta puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini tidak berisikan tentang agama dan syariat karena Nabi Daud alaihi salam masih mengikuti dan melaksanakan ajaran yang terdapat pada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Pada saat itu Nabi Daud alaihi salam tengah bertahta sebagai raja Bani Israel. Turunnya kitab Zabur terjadi setelah Nabi Daud mampu membunuh Jalut. Jalut atau Goliat adalah pria sombong yang tidak mengimani Allah. Daud berhasil membunuh Jalut. Dia pun dielukan setelah itu sebagai pahlawan perang. Sepeninggal Raja Talut, Daud pun diangkat sebagai pengganti raja. Suatu hari Daud mengasingkan diri sekaligus bertaubat pada Allah. Dalam pengasingannya, Daud memperbanyak lisannya dengan memuliakan Allah dengan bertasbih. Lalu dia diangkat sebagai nabi dan diturunkan padanya kitab Zabur dari Allah saat memuliakan Allah dengan bertasbih. Nabi Daud diberikan kemudahan Allah untuk menguasai isi kitab Zabur dan mendakwahkannya. Bahkan Nabi Daud sering menyelesaikan bacaan dalam Zabur tatkala mempersiapkan pelana kuda. Kisah ini diceritakan Nabi Muhammad dalam sabdanya. Pembacaan Zabur dimudahkan bagi Daud. Dia sering mengarahkan agar binatang tunggangannya diletakkan pelana dan mampu menghabiskan bacaan Zabur sebelum pelana siap diletakkan. Dan dia tidak akan makan selain hasil dari kerjanya sendiri. Barakallah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga yakni kitab Injil. Kitab Injil ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab ini dituliskan dengan bahasa Suryani atau Ibrani yang ditujukan kepada kaum ataupun Bani Israel. Ketika Nabi Isa berumur 30 tahun, Allah menurunkan kitab Injil ini kepada beliau. Kitab terakhir yang akan kita bahas yakni kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kalam Allah yang turun kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril menggunakan bahasa Arab. Proses turunnya Al-Quran terjadi secara berangsur-angsur kurang lebih selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lalu ayat pertama yang turun yakni surah Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya surah Al-Alaq ayat 1-5 merupakan tanda awal dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an turun menjadi dua periode, yakni periode Makkah atau sebelum Nabi berhijrah ke Madinah dan periode Madinah yakni setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar dalam sejarah umat manusia. Al-Qur'an datang sebagai penyempurna ajaran-ajaran dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Qur'an terdiri dari 30 juz, 114 surah dan 6236 ayat. Al-Qur'an berisikan ajaran-ajaran dari umat Islam yakni tentang ibadah, akidah, akhlak, hukum, dasar-dasar ilmu pengetahuan serta sejarah ataupun kisah. Saat pertama kali Al-Qur'an diturunkan, bentuk dari Al-Qur'an tidak langsung berbentuk kitab seperti sekarang ini loh adik-adik. Awalnya ayat Al-Qur'an yang turun ditulis di berbagai tempat, seperti di pelepah pohon kurma, lempengan batu, daun lontar,
kulit binatang, kayu, pelana, hingga potongan tulang binatang. Tapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan banyak para penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang, menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran. Berdasarkan hal tersebut, Al-Quran kemudian dibukukan. Nah, itulah tadi materi tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kitab kita saat ini adalah kitab Al-Quran, kita harus mengetahui dan wajib mengimani kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quran. Tetapi yang harus menjadi dasar kita adalah kitab Al-Quran, karena kitab-kitab sebelumnya sudah tidak sesuai digunakan oleh umat Islam saat ini. Cukup sekian penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.